Tajamnya mata gergaji terlihat berputar di tengah bongkahan kayu yang perlahan terbelah menjadi dua. Seiring dengan itu, para pekerja seolah terus bersiaga menerima datangnya kayu-kayu yang sudah terbelah itu. Suasana tersebut adalah gambaran yang terlihat di dalam sebuah bengkel pembuatan furniture. Permisi Pak. Pak, ini yang punya tempatnya ada? Oh, boleh ke dalam? Makasih ya. Permisi, selamat sore. Selamat sore, Pak. Halo, Pak. Dengan Pak siapa? Pak Yono. Saya Febri, Pak, dari Urban, Pak. Bapak, ini boleh ngobrol-ngobrol nggak, Pak? Boleh, boleh. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya mau nyapa dulu yang di rumah. Halo, selamat sore. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, masih di Urban. Dan kali ini, Urban akan mengajak Anda untuk menikmati sebuah pesona. Nah, kebetulan nih saya sudah bersama dengan Pak Yono, di mana beliau ini merupakan dari kepala produksi perusahaan mebel ini. Tapi saya sendiri juga belum tahu sih mebel apa yang dibuat ya. Nah, untuk tahu seperti apa, kita tanya langsung sama Pak Yononya. Yuk! Pak Yono, ini sebenarnya ini perusahaan mebel ini ngebuat apa aja nih, Pak? Buat lemari, kitchen, sama meja buat kantoran. Oke, lemari, kitchen set, terutama untuk kantoran tadi ya, Pak? Iya, iya, iya. Oke, wah, tapi di sini ada yang diutamakan nih, furniture untuk kantoran. Nah, kalau misalnya untuk kantoran, biasanya mereka memesannya apa aja nih, Pak? Kayak counter, meja kerja, sama nakas. Oh, gitu, lemari-lemari gitu ya, buat kantor, berkas-berkas gitu ya, Pak? Iya, iya. Kayunya kan tadi saya ngeliat, ini kayaknya ada, nggak cuma satu jenis aja nih ya, jenis kayunya ya? Iya, kayu apa aja yang dipergunakan nih, Pak, untuk furniture-nya? Multi. Multiplex? Iya, multiplex. Oh, oke. Okay. Kenapa memilih kayu multiplex, Pak? Karena prosesnya lebih cepat, gampang, ya kan? Ternyata prosesnya lebih cepat, lebih mudah, dan gitu tahan lama lagi ya? Iya, iya. Mengunjungi tempat pembuatan furniture, artinya kita akan membahas lebih jauh tentang salah satu jenis pengolahan kayu. Oh iya Pak, biasanya ini yang beli ke sini itu mereka mesen atau gimana nih Pak? Pesen. Pesen ya? Iya. Orangnya ke sini bawa gambar ya kan? Terus diukur sama dihitung dulu berapa banyak baru dikerjain. Oke, hitungannya per unit berarti bukan meter lari ya Pak ya? Iya, meter lari. Oh, meter lari juga ternyata yang digunakan di sini sistemnya? Iya. Dengan kualitas yang sudah teruji, produk buatan Pak Yono tidak bisa dibedakan dari produk buatan label furniture besar. Hal ini tak lepas dari kepiawaian para pekerjanya dalam memproses bahan mentah menjadi barang jadi. Nah Pak, ini kalau misalnya dalam waktu sehari, ya Bapak bisa mengerjakan berapa banyak furniture untuk kantor nih Pak? Ya, banyak lah, temannya banyak, karyawannya banyak. Oh, karyawannya banyak? Ada berapa orang Pak karyawannya Pak? Kalau nggak salah ya 50-an ya ada, kalau sore banyak pula. Wow, 50 orang karyawan dan itu semua terlatih untuk membuat furniture kantor ya? Iya, iya. Oke, itu mereka berasal dari mana Pak karyawannya Pak? Dari Jepara semua. Emang Jepara itu pasti banyak yang jago-jago untuk bikin-bikin kayak gini ya Pak ya? Berbagai jenis meja kantor dibuat dengan sangat teliti, di mana kualitas yang menjadi prioritas. Prosesnya seperti apa nih Pak untuk bikin kayak gini? Bikinnya ya... Dari kayu? Kayu. Dipotong, diukur, ya kan? Dilapis lagi, biar halus, dilapis. Lapisannya pakai HPL atau veneer Pak ini Pak? HPL. Pakai HPL ya? Iya. Oh, oke. Okay. Nah, peralatan yang digunakan apa aja nih Pak kalau untuk bikin lemari ini Pak? Gergaji. Gergaji, oke. Bor, bopel. Bor, oke. Okay. Ada paku-pakunya juga ya Pak ada, ya? Ada, skop. Oke, okay, ada palu. Lem. Jadi, lem? Utama menggunakan lem? Iya, lem. Ya, lem kuning. Oh, begitu. Lem untuk bagian mana nih Pak? Bagian lapisan sini. Oh, ya, yang untuk bagian HPL-nya ini ditempel ke kayunya ya. Iya, iya. Nah, ini kan lemarinya sudah dijelaskan nih, Pak. Bapak selain bikin lemari meja ini, Bapak lagi bikin apa lagi nih, Pak, sekarang? Bikin meja meeting. Meja meeting? Iya. Meja meetingnya besar tuh. Kayaknya seru kalau misalnya kita ngeliat bagaimana prosesnya. Boleh nggak, Pak, kita lihat, Pak? Iya, ayo. Boleh ya? Boleh, iya. Ikut yuk. Oke, wah, besar sekali nih mejanya nih. Ini ukuran berapa kali berapa nih Pak? 1 meter 60 kali 2, 3 meter 60.
Wah, gede juga ya, ternyata yeah. 1:3 ya ukurannya yeah. ya. Oke, ini juga menggunakan multiplex ini ya Pak ya? Iya, multiplex lapis HPL. Oh gitu, nah ini Pak kalau misalnya ini, meja meeting ini yang mendesain Bapak atau dari customer-nya sendiri nih? Dari customer ya? Tapi kalau misalnya orang kantor. Kalau saya kesini mau bikin, Bapak bisa desainin saya nggak? Bisa. Multifungsi di sini, jadi kita tinggal datang aja, minta desainnya juga bisa, terus langsung dibikinin deh gitu ya Pak ya? Iya, bisa. Oke. Kemahiran dari para pekerja menentukan langsung bagaimana hasil dari barang tersebut didapat. Nah, kira-kira nih ya, ada nggak ya kesulitan yang dialami para karyawan dalam memenuhi barang pesanan? Nah Pak, biasanya nih Pak, Bapak kan udah bikin macam-macam nih untuk kantor nih. Yang paling sulit biasanya untuk bikin apa sih Pak? Nggak ada kesulitan sih. Oh? Nggak ada kesulitan. Jago ternyata. Udah sering bikin ya Pak ya? Dari tahun berapa Pak memang ya Pak? 97 ya. Tahun 97, artinya sudah 15 tahun ya Pak ya? Iya. Luar biasa sekali, itu pengalamannya cukup lama juga tuh. Dari situ ilmunya makin banyak ya Pak ya? Iya. Jumlah 50 orang karyawan tentu bukan jumlah yang mengindikasikan bahwa usaha ini hanya selevel home industry. Wah ini ukurannya besar banget loh ya Pak ya, 1,6 x 3,6 meter ya. Iya. Luar biasa banget. Nah kalau gitu saya mau ngebantuin Pak Yono, kira-kira ini buatnya seperti apa ya selanjutnya ya. Nah kalau gitu di rumah jangan kemana-mana, tetap di Urban, karena Urban akan segera kembali untuk Anda dengan pesona lain yang enggak kalah serunya. Pak ini di kok dipisah gini Pak? Iya ntar sih. Copot atau gimana Pak? Enggak, ntar dipasang lagi. Oh dipasang Lid. Lagi, ya sebelah sana juga ya? Iya, oh. Terus diproses. Bikin kayak gini berapa lama nih Pak?